tayo ay sa pinakikawan sa panel. Ego baru, bimwa, sika, mga, sila mga bantong, sila mga kanikon niya sa puso. Walang mula. Okay, sa kawan na mga kanikon ni Juana, kawan na mga sunana, kawan buwan ako na mga Kami yang berpulang. Halo. Ya,
Thank you.
Selepas melapas sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Ketua
berkenan bersalaman dengan hadirin yang berangkat ke Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama Perdana Menteri, anggota Jemaah Menteri Timbalan-Timbalan Menteri dan Div Kenamaan. Biarpun perairan Malaysia sering berdepan terbalik ancaman jenayah, namun anggota Marini Malaysia sentiasa bersiap siaga memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan perairan negara terjamin. Sempena Aidilfitri kali ini, warga maritim Malaysia sebagai barisan hadapan juga tidak terkecuali berkorban dan berjauhan bersama keluarga demi menjaga tugas yang diamanahkan. Itulah laporan wartawan Farida Amiratul bersama warga maritim Malaysia dari kapal maritim Tun Fatimah. Bagi rakyat kereta di KL Tun Fatimah Laskar Kelas 1 Maritim Muhammad Ashraf Yaakob, dia tidak berdepan masalah tidak pulang raya bersama keluarga di Kelantan tahun ini, memandangkan sudah berbiasa berkata keluarga sejak pernah sijil pelajaran Malaysia SPM. Ashraf sudah berkhidmat selama 4 tahun dengan Maritim Malaysia dan selaku rakyat kereta, anggota berusia 30 tahun itu perlu memastikan perairan negara terkawal selain kemudian kapal sejati dari dalam keadaan selamat. Bagi saya, Thank you.
Empat pekerja pengusaha yang kerjanya tidak dikejutkan dengan kehadiran lima lelaki bertopeng muka sebelum dipukul hingga parah menggunakan batang besi, kayu dan parang dalam kejadian samun di kampung senama Rembau Negeri Sembilan awal pagi Selasa. Dalam kejadian kira-kira dan 3.50 pagi itu, suspek turut melarikan sebuah beg tinggal bersama duit berjumlah 3,400 ringgit dan 3 telefon bimbit. Ketua Polis Rembau, Deputi Superintendent Sheikh Abdul Kadar Sheikh Muhammad berkata, suspek memecahkan pintu rumah kongsi dengan membawa senjata. Bagaimanapun, mangsa bernasib baik apabila satu telefon bimbit tidak dilarikan suspek sebelum menghubungi Biro Keselamatan Kampung untuk meminta bantuan. Namanya, mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Rembau untuk mendapatkan rawatan lanjut. Menurut mangsa, lima suspek itu bertubuh kecil, memakai kemeja T berwarna gelap, berseluar jeans leg. Ada yang memakai baju panas. Sheikh Abdul Kadar berkata hasil pemeriksaan doktor mendapati tiga daripadanya mengalami kecederaan pada kepala dan menerima beberapa jepitan. Manakala seorang lagi patah tangan kanan dan akan dirujuk ke hospital Serendak. Kes disiasat di bawah Seksyen 3.5397 Kanun Keseksaan. Perasaan cemburu dikenali dengan emosi pembunuhan seorang lelaki berusia 32 tahun di lantai perintah gerak di malam. Segera itu mendapatkan polis dapat mengatakan doktor di hospital perintah bahawa mengenai mana seorang sakit lelaki dan kecepatan dalam keadaan luka di dada dan leher dipercayai akibat senjata tajam. Ketua Polis Hilir Perak Assistant Commissioner Ahmad Adnan Basri berkata pemeriksaan rakaman kamera lintas tertutup CCTV menunjukkan seorang lelaki yang menaiki sebuah kereta membawa mangsa ke hospital terbabit sebelum meredah. Namanya 7 individu termasuk seorang wanita berusia tikungan 25 hingga 45 tahun telah ditahan di beberapa lokasi pelaksanaan sekitar Teluk Intan. Menurutnya, hasil soal siasat mendapati kejadian itu berpunca daripada perasaan cemburu terhadap mangsa yang dikatakan menjadi hubungan dengan isteri seorang suspek. Katanya semua suspek dilema sehingga 12 April ini bagi membantu siasatan. Sehubungan dengan itu, polis sedang mengesan seorang lagi saksi untuk membantu melengkapkan siasatan kes berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan seorang lelaki bernama di Tanah Balong 42 tahun diminta menghubungi pegawai penyiasat Sharon Shamsuddin. Seorang pemuda di sini berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh